Kembali lagi di channel Bu Everything, dan kali ini aku akan mencoba reaction expansion pack ya. Expansion pack terbaru dari The Sims 4, dan ini sudah lama banget rilis. Ada 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ini rilisnya, dan aku akan mencoba melihat trailernya ya. Dan aku akan mendownload tentunya, karena sudah ada. After 3 minggu ini rilis, ternyata sudah ada gitu loh. Dan aku sudah menemukannya. Ini sampai ke High School Years ya, DLC High School Years, yang dimana DLC ini bisa buat The Sims kita masuk ke sekolah, yaitu SMA. Tapi SMA versi orang luar negeri gitu loh guys ya. Ya karena gamenya bukan game Indonesia, The Sims 4, yang nggak bisa kita samain sama SMA gitu ya. Jadi ini game di atau DLC-nya ini High School Years namanya ya. Let's go aja. Oh ini apa ini? Oh di flashback dulu. Kalau ini expansion pack harusnya banyak banget kita akan dapat pack-pack baru ya, kayak misalnya gantungan baju, lemari, itu bakalan banyak yang baru lah ya. Kalau expansion pack biasanya gitu, banyak banget kita dikasih. Oke, ini sekolahnya. Ini sekolahnya. Wih, gede ya. Dan tidak seperti di The Sims 3. The Sims 3 ada ya? DLC khusus sekolahan ya? Apa nggak ada ya? Kalau di The Sims 3 itu, original gamenya itu ada ke sekolah. Sekolahannya tuh ada, karena akan dijemput gitu ya. Kalau di Sims 3 itu akan dijemput pakai bus, anak-anaknya itu yang bakalan sekolah tuh dijemput dan diantar ke sekolahan. Setelah diantar ke sekolahan, itu busnya pergi. Habis itu anak-anak yang diantar dari busnya itu masuk ke dalam sekolahnya. Maksud aku, kenapa aku mendeskripsikan The Sims 3? Jadi The Sims 3 itu nggak ada ngeliatanin atau memperlihatkan aktivitas di sekolahnya, dan di DLC ini akan bisa ya. Jadi sekolahnya kayak gini. Oke. Okay. Kayak orang kuliahan ya, pakai bajunya bebas gitu ya. Oke. Okay. Tuh gini dalaman sekolahnya tuh. Ala-ala bully itu, kalian pernah main game bully gak guys? Nah, kayak gitu tuh. Ada lokernya, masing-masing punya loker gitu ya. Anjay, iya kayak Summer Time Saga juga gitu ya. Summer Time Saga kan juga game gini cuy, game anak sekolahan tuh ya. Tuh, ini buka loker ya, buka loker pasti akan ada buka loker coy. Mantap guys. Oh, suasana sekolahnya guys. Ini mohon maaf, aku reaction-nya foto per foto. Berhubung juga channelku juga nyawanya tinggal satu, dan aku tidak ingin terlalu over reaction, cuma reaction sekedar kayak begini. Aku mau komentarin scene per scene-nya yang menarik bagi aku, scene menariknya. Jadi aku coba untuk komentarin dan aku reaction gitu ya, gambarnya. Dan ini merupakan suasana gini ya, ngajar-mengajarnya ya, dalam ya. Dan ini gurunya. Oke, ini kira-kira pelajaran apa ini guys? Kira-kira pelajaran apa ini? Aduh, kayak matematika ya. Ini ada kubus anjir. Ada yang main Rubik loh anjir. Anjay, ini di lab kimia kayaknya guys. Enggak, di kantin ini bos, di kantin. Oh, berarti ada kantinnya guys. After school. Oh, setelah sekolah usai, murid-muridnya bebas nih ya. Ada yang ada yang belanja beli boba gitu ya. Mirip-mirip lah sama anak-anak sekolah di negeri kita ya. Ngesos gitu kan ya. Ih, boba itu guys, boba. Tuh lah tuh, boba anjir. Lihat ya guys ya, boba. Oh, ada tim cheerleader guys. Mungkin ini kayak apa ya guys ya, ekstrakurikulernya mungkin ya. Ada ya. Oh my god, keren coy DLC-nya coy. Di sini ini diperlihatkan ada lelaki yang kayaknya bakalan jadi idola gitulah modelnya ya, ceritanya jadi idola gitu. Tapi kenapa yang naksir di sini laki-laki juga? Apakah guys, The Sims 4 ini mendukung LGBT anjir? Mendukung pelangi, cok. Astaga. The Sims 4, come on lah. Hampir semua game loh mau dukung-dukung gini-ginian loh. Mobile Legend. Rumornya yang kubaca, next couple, mohon maaf ini agak melenceng sedikit, next couple dari
Valentine nanti di 2023 itu akan meluncurkan skin Vali sama Valir, guys. Rumornya yang ku baca gitu loh. Gayanya. Gak ngerti lah aku, guys. Kenapa ini ya dunia ini gak tengem. Ah. Oh, really? Ada tempat bermain, guys. Ada tempat bermain, coy. Oh my god, keren anjir. Ini bakalan dapat map baru hasilnya. Yakin aku, guys. Di map barunya itu akan ada kayak gini nih. Anjay, taman festival gini coy. Bisa foto booth, guys. Bisa foto booth ya, anjay. Tuh, foto-foto dia, foto-foto coy. Oh, come on bro, come on. Oh my god, bro. Bro, pelangi anjay. Ini mau ngapain ya? Prom night kah? Akan ada prom night, prom nightan gitu lah. Ya, betul coy. Prom night coy. Eh bro, oh my god. Look at that. Look at that. LGBT. Woi, The Sims 4, come on bro. Anjir, jadi akrab guys dong, oh my god. Oke, sampai kelulusannya pun ada ya. Itu dia tadi, sedikit review High School Years ya. The fuck, emang dari DLC yang mana ya? Dari DLC yang wedding ya, Wedding Stories ini udah emang udah aneh ngeliat thumbnailnya cuy. Astaga. Thumbnailnya tuh ini nih. Tuh, lihat tuh. Cover dari DLC-nya itu loh. Cewek nikah sama cewek. Sekarang cowok sama cowok anjir. Enggak habis pikirlah aku, Mir. The Sims 4 nih, cok. Anjir lah. Tengil anjir. Oh my god, menurut kalian gimana, guys? LGBT pelangi anjir. Aduh, ini menyimpang anjir. Tuhan menciptakan lelaki bersama perempuan. Ya, ini bangke ya. Oh my god. Ya udahlah. Like, comment, subscribe. Bye.